Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat Pembelajar sekalian, izinkan saya membuatkan tutorial bagaimana cara mendaftar menjadi guru calon guru penggerak, sekaligus nanti bagaimana cara mengisi IC dan mengisi CV. Oke, baiklah, untuk memulai silakan dibuka browser, bisa menggunakan Mozilla atau Google Chrome. Kemudian arahkan kursor di sebelah kiri atas, arahkan di address bar atau bilah alamat. Ketik saja SIM PKP. Setelah itu enter. Arahkan ke login SIM PKB. Nah, silakan login, masukkan akun SIM PKB, kemudian ketik sandi dan klik masuk. Nah, setelah itu scroll ke bawah program guru penggerak. Klik saja. Close, kemudian klik daftar sekarang. Pilih calon peserta. Centang kalimat saya mengerti dan siap mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program guru penggerak. Kemudian klik daftar. Terus saja. Nah, sekarang kita sudah masuk di pendaftaran SIM PKB. Ada dua buah hal yang perlu kita isi. Pertama adalah kurikulum vitae, yang kedua adalah IC. Ini mengisi ini tidak harus terurut langkah 1 dulu baru langkah 2, artinya tidak harus kurikulum vitae dulu baru IC, tapi boleh juga IC dulu baru kurikulum vitae. Kemudian langkah-langkah nanti di dalam masing-masing kurikulum vitae atau IC ini, langkah-langkahnya juga tidak harus terurut, karena nanti apapun yang kita isi itu bisa kita simpan, bisa kita lanjutkan di lain waktu bila ada kesempatan. Oke, sebelumnya kita unduh berkas dulu ya. Unduh berkas ini nanti isinya itu adalah surat rekomendasi dari atasan, kemudian rekomendasi dari teman sejawat, dan juga fakta integritas. Kalau kita klik unduh, maka nanti akan terunduh seperti muncul nanti di bawah ini. Nanti apa ini isinya, kita lihat. Save folder. Nah, isinya ini ada 3 macam. Pertama adalah izin atasan, fakta integritas, dan rekomendasi CGP. Kita close. Kita kembali ke SIM PKB. Nah, setelah kita unduh berkas, kita isi, nanti itu kita unggah sesuai dengan tempat yang disediakan. Unggah berkas pun nanti tidak harus serentak, boleh satu-satu ya. Itu pun juga bisa kita pending dulu. Kita bisa mengisi yang sudah siap. Kita coba klik mulai kerjakan kurikulum vitae. Kita juga bisa klik yang di sebelah kiri. Di sini ada menu kurikulum vitae dan juga IC. Kita juga bisa mulai dari menu yang ada di bawah ini atau tombol mulai kerjakan. Kita coba mulai kerjakan, klik saja, kemudian centang mulai pengerjaan. Nah, perhatikan di sini ada informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih, dan dokumen penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kurikulum vitae yang harus
kita isi. Dan ini saya katakan lagi, ini boleh mencicil, tidak harus sekaligus ya. Bagaimana cara mengisi? Maka tinggal kita melengkapi atau menambahkan. Misalkan kita mengisi informasi umum ya, maka tinggal klik ubah. Ini informasi umum ya, ini ada data-data, data-data pribadi. Kalau mau melengkapi, klik saja ubah atau lengkapi. Nah, ini tinggal kita isi ya. Setelah itu maka tinggal kita simpan ya. Tinggal kita simpan. Perhatikan ada tombol simpan di sebelah kanan atas. Ada data tentang alamat, data tentang sekolahnya, mengajarnya apa, kemudian pendidikan terakhir apa. Nah, kita coba sekarang melengkapi pengalaman pelatihan. Klik saja tombol anak panah seperti ini. Kemudian klik tambah. Nah, di sini diminta tuliskan 3 pelatihan terbaik yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti. Di sini disuruh minta 3, maka nanti kita isi 3. Nama pelatihannya apa, siapa penyelenggaranya, tahun kegiatan, dan sampai tahun kapan. Kosongi jika masih aktif dalam kegiatan. Begitu juga sekarang kita mau menambahkan pengalaman organisasi, tinggal klik ini, anak panah ke bawah, kemudian klik tambah. Maka di sini kita diminta menuliskan maksimal 3 pengalaman Anda dalam berorganisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Nama organisasi, kemudian deskripsi organisasi, kedudukan organisasi, tahun mulai, posisi dalam organisasi sebagai ketua atau sekretaris atau bendara atau anggota, kemudian tahun mulai, tahun selesai, dan ceritakan peran Anda dalam organisasi dan apa dampaknya bagi organisasi. Nah, berikutnya kita bisa mengisi juga pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih, dokumen penting. Ini caranya sama, tinggal kita melengkapi atau menambahkan yang diminta. Oke, berikutnya kita menuju ke IC ya, menuju ke IC. Kita bisa juga klik beranda dulu. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa untuk mengisi IC bisa kita klik tombol yang ada di sebelah kiri atau yang ada di bawah warna kuning ya. Yang ini. Klik saja mulai kerjakan. Centang mulai mengerjakan. Nah, IC ini ada 5 buah pertanyaan dan masing-masing pertanyaan nanti ada sub-sub pertanyaan. Misalkan untuk yang pertama, apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Nanti di sini ada 1, 2, 3, ada 3 sub pertanyaan. Nanti tinggal kita lengkapi. Saya katakan lagi bahwa ini boleh mencicil, ini bisa disimpan terlebih dahulu. Saran saya, IC ini sebaiknya Anda ketik dulu di Microsoft Word, nanti baru Anda pindah ke sini. Ini untuk menjaga, jangan-jangan yang kita simpan di sini nanti itu hilang. Maka sebaiknya Anda mengetik dulu di Word, nanti andaikan di sini datanya atau yang telah Anda isi itu hilang, tinggal copy paste dari Word ke laman ini. Kita coba yang kedua. Yang kedua, ini berinteraksi dengan orang lain terkadang dapat menjadi sebuah tantangan. Jadi ini ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, dengan rekan sejawat, pimpinan sekolah, orang tua, wali murid, keluarga, komunitas, perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuka agama, instansi, dan lainnya, itu pasti mengalami sebuah tantangan ya. Nah, ceritakan tantangan Anda dan
komitmen-komitmen apa untuk mencapai tujuan bersama ketika Anda berkomunikasi. Kemudian yang nomor tiga, permasalahan, tantangan, situasi kompleks adalah kondisi umum yang ditemui dalam menjalankan pekerjaan. Di sini nanti Anda diminta menceritakan pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks atau sulit saat menjalankan tugas. Kemudian nomor empat, ini adalah tentang kemauan Anda belajar ya. Perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal-hal baru. Ceritakan pengalaman Anda saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan Anda. Dan nanti Anda diminta menceritakan tantangan, pengalaman ketika Anda menuntut ilmu, meningkatkan kompetensi, masukan-masukan seperti apa, umpan balik seperti apa yang terkait dengan kemampuan Anda. Yang terakhir, ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain. Nah, sebagai calon guru penggerak, maka nanti kita dituntut untuk membantu orang lain, mengembangkan orang lain ya. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang pengembangan diri sendiri, kita juga dituntut untuk mengembangkan orang lain, namanya jadi guru penggerak. Nah, untuk itu kalau Anda akan diminta bagaimana pengalaman Anda mengembangkan orang lain. Tentu kita sebagai manusia pasti pernah membantu orang lain dalam hal apapun. Nanti dalam bidang pendidikan, di luar pendidikan, di sekolah, di luar sekolah, di masyarakat. Ceritakan semua, tidak harus tentang lingkungan sekolah. Syukur-syukur kalau ada di lingkungan sekolah yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas keguruan. Kemudian nampaknya ini yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini belum dapat diklik, belum dapat diisi sebelum Anda melengkapi yang nomor 1. Kayaknya ini harus terurut ya, harus terurut, tapi jangan khawatir, nanti ini Anda bisa mencicil selagi Anda sempat dicicil. Nanti kalau memang ada kegiatan di close dulu, nanti dilanjutkan di lain kesempatan. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.